sejarah batik di Jawa Barat. Hai teman-teman, siapa yang punya batik di rumah? Tahukah teman-teman, batik memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Dalam naskah kuno yang berisi pandangan dan tata cara hidup masyarakat Sunda, warga Priangan diperkirakan sudah mengenal ragam batik hias sejak abad ke-12, teman-teman. Selain itu, pemahaman tentang batik tidak lepas dari peran kerajaan pada zaman dahulu, terutama sekitar tahun 1422 Masehi hingga masa penyebaran agama Islam. Lalu, kapan tepatnya budaya membatik ini mulai berkembang di Jawa Barat ya? Yuk kita bahas bersama sejarah dan ragam motif batik Jawa Barat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, budaya membatik orang Sunda berasal dari masyarakat Jawa Tengah, yaitu pada era kerajaan Mataram saat menuju Batavia ketika Perang Diponegoro meletus sekitar tahun 1825. Setelah itu, masyarakat Jawa Barat mulai akrab dengan pembuatan batik. Saat yang bersamaan juga, kondisi batik di Jawa Barat mengalami pasang surut mengikuti kondisi sosial dan politik Indonesia, yaitu saat zaman penjajahan Jepang. Batik di Jawa Barat mengalami surut dan baru bangkit kembali saat Indonesia merdeka. Perjalanan batik tidak lepas dari pasang surut. Tahun 2009, batik ditetapkan sebagai Intangible Cultural Heritage atau ICH atau Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO. Bahkan Yayasan Batik Jawa Barat, YBJB, mencatat pada tahun 2008, kerajinan batik Jawa Barat hanya terdapat pada 8 kabupaten atau kota. Tetapi, para pengrajin batik tidak mudah menyerah, teman-teman. Hingga tahun 2013, sebanyak 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat menghasilkan batik. Nah, itulah sejarah dari batik di Jawa Barat. Ada motif apa saja ya batik Jawa Barat? Sampai bertemu di video selanjutnya ya, teman-teman. Sampai jumpa! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!